Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Aubinev di Gameplay Indonesia. Oke teman-teman, dan sekarang gue masih melanjutkan game Doom Eternal. Sekarang sudah masukin part 2 ya teman-teman ya. Kita lanjutkan dari part yang kemarin. Jadi langsung aja teman-teman nih. Oh lo emo lagi. Wah pintunya kebuka ini. Ada apa dalam nih? Ada yang suara-suara berdoa teman-teman. Oh gak bisa ngambil lagi. Gimana ngambil itu? Wah gak bisa diambil lagi teman-teman. Lewat mana itu ya? Siapa tahu di sini ada jalan nih. Fast travel. Always you to teleport to predetermined points in the map. Kita coba cek dulu nih. Auto map fast travel. Bisa gak fast travel sini? Fast travel sini deh. Banyak banget ini bukunya dapat nih. Dah. Yang kelamaan. Kita kesini aja nih. Tadi di mana gue lihat ya? Guys. Nah, ini dia guys. Dapat juga kayaknya health priest press tab. Nah ini dia teman-teman nih. Oh tiga ini teman-teman. Tapi kayaknya yang satu udah mati deh. Health barge. Ini health priest. Oke udah dapat. Lalu deh sebelum naik ke atas kita jelajahin dulu, siapa tau nemuin ammo. Gak ada apa-apa teman-teman ya. Ini gak ada apa-apa teman-teman. Kita lanjut aja deh. Kita ke atas nih. Kayaknya. Apa ke bawah? Oh ke atas. Maker is present at this gathering, but when outside of her domain, she is by all accounts indestructible. Nah ini dia nih teman-teman nih, helpersnya nih. Lagi pada berdoa. How can this be? No man can pass through the gate. It is... This stops nothing. The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made. And the energy will be restored once again. Udah tembak langsung aja. Banyakan mulut deh. Berdua tuh. Jagoannya gimana sih? Udah tembak aja langsung. Ya, kabur kan. Baru ngokang lah kabur. Siapa nih? You cannot interfere. This is humanity's chance to repent, to give service to us. You cannot resist the will of the Khan Maker. Activating the portal now. For it was you who was meant to enforce it. Okay, gini aja. Wah, ternyata udah selesai di bagian pertamanya nih, Hell on Earth nih. Dapat exploration berapa ini? Wow, dapat 3. Pas banget ininya kodenya cuma 5. Toynya cuma. Oh, masih ada 1 ya? Di mana ya? Rewardnya dapat apaan? Enggak dapat apa-apa kelamaan. Cheat code. Okay, next. Oh, ini mainnya teman-teman. XP meta tips buat your Doom level and your series XP. Increase by playing the campaign. Custom weapon juga ada di itu. Jadi mana di customize. Oh, space tuh, pantesan. Gua bingung. Means to locate the second hell priest. Your celestial locator is missing a component.
We will need a replacement. Kita kemana nih? Oh, ke Exultia. I've completed the redesign of your equipment launcher. The flame belch is now ready for your approval. Flame belch. Wih, dapat senjata baru, teman-teman. Oh, enggak bisa lagi. Ini apa ini? Wah, enggak bisa juga, teman-teman. Masih terkunci. Ini dia nih. Keluar apa itu ya? Oh, Flame Beast Demon is grouped to maximize the number of shard drop. Flame Beast will be recharge over time. Oh, bisa ngecas kapan aja aja, cuman lama nggak ngecasnya gitu. Itu doang sih. Apa ini? Oh, guard. Iya, yeah. Pulin lagi. Ya, udahan. Wih, penuh lagi amunisinya. Cakep dah. Kemana lagi nih? Udah terinfeksi semua teman-teman tuh. Ini Australia. Iya, Indonesia kena juga tuh guys. Indonesia guys. Kena juga rupanya. Gua pikir gak bakal kena. Apaan nih? Sentinel Crystal Tutorial. Space to continue. You can select upgrade to increase your health, armor, and ammo capacity. Flame balance untuk ammonya. Oh, cooldown. Oh, cooldownnya teman-teman ini untuk armor. Napalm, super heavy demons stay fire longer. No, belum butuh. Demons drop armor at faster rate. Research. Oh, ini untuk ammo nih. Heavy and super heavy. Ini apa ya? Maximum health pickup. Napalm, super demons, blades, armor, boots. Itu armor ya. Heavy and super heavy demon stay on fire longer. Kayaknya ini aja deh. Belts, armor, boots. Napalm belts. Oh, yang ledakan itu ya guys. Iya, iya, iya. Gue tau yang ledak itu. Ini armor. Ini untuk health. Hold apa armor guys? Lihat apa sih? Oh ini, nah ini aja gua. Ammo upgrade. Hold armor, ammo upgrade. Oke, udah kita dapetin. Portal udah ready tuh guys. Kita udah siap menuju yang tadi kali ya. This is an ARC broadcast. There are reports coming out of the quarantined hellified zone near the San Andreas Chasm. Satellite imagery show what ARC personnel believe to be the legendary Doomslayer himself fighting the mortally challenged. The Doomslayer, or Doom Guy, as he is sometimes referred to, was thought to be a myth of the Resistance, a sort of avenging angel. He was last reported to be seen on Mars, and is allegedly responsible for the destruction of the Argent Tower there. He disappeared soon afterwards. The UAC continues to deny all reports of his existence. We will continue to broadcast new information as we receive it. Oke, jadi itu berita dari... Ini kayaknya, dari markas bawah tuh, di bumi. Dia udah tahu bahwa Doomslayer itu yang lagi bertarung teman-teman, membebaskan dari itu apa sih para demon-demonnya tuh guys tuh. Oke teman-teman, langsung kita berangkat.
Kita menuju Exultia. Gue belum tahu stack-nya nih kayak gimana nih. Gue harap bagus nih. Wow. Oh dia noh. Perjuang kemerdekaannya. Loket dia kena. Apa tadi itu? Belum baca udah selesai. Set nih robotnya. Lawan dia ya. Mati ya. Wow keren. Di sini ada one up. Nih loket King Novik Chamber, retrieve the celestial casing. Demonic corruption. Ini apa ini? Berarti di bawah ada dong. Oh. Yeah, dapat. Extra life 2. Hey. Nyaris jatuh. Kemana sih? Terus kemana lagi nih? Kurang atas berarti. Oh udah mentok. Ini apa? Apa tuh guys? Oh serigala gitu. Oh my god bisa naik. Ah gila lindur bisa naik dia. Amor gue berkurang lagi. Suwe banget deh. Musuhnya baru lagi kan anak buahnya. Sini nih. Ada apa nih? Dapet apa ini? Exultia press step. Exultia. Oh ini dia guys. Oke dan nih. Ini dia namanya Exultia nih. Lanjut lagi lanjut. We got some problems here. Ada musuh depan. Oh gila. Musuh baju lagi. Aduh sampai armor gua habis lagi. Ah sampai. Oh lo potong aja udah. Nah, mana dia? Jalan, kudu jalan. Potong aja. Wih, gila ini. Ya, ginian. My god. Gua dipepet. Gue mati satu lagi. Ya apa lagi itu? Apa lagi nih? Gue kabur-kabur aja nih. Oh my god. Nah, mati kau. Potong langsung. Gila lawan itu aja udah kewalahan gua. Apa ini? Oh. Gila lawannya susah banget itu tadi. Lumayan sih. Depan ada apa di sini nih? Oh, tuh dia anjing serigala, guys. Itu serigalanya tuh. Gua ambil amunisi dulu. Cuma 15 doang, agak ngepul. Yeah. Ini penuh. Ini kota apaan ya? Apa ini?
Wah, musuh itu kayaknya, guys. Apaan tuh? Blood punch acquired. Nah, apa sih dapat apa nih? Oh, gitu buat extra melee doang, guys. Blood punch. Eh, buset. Gila, keren banget. Wow, langsung mati. Itu gimana ngambilnya itu? One up, one up. Itu one up di mana, guys? Guys, ngambilnya gimana, guys? Aduh, nggak bisa ngambil nih gue nih. Sini kau. Kali ke setrum. Ya enggak. Ouch. Wah, kurang asem kau. Ah, tinggal dua. Lalu gue pakai ini deh, mau gak mau. Masih sempet. Ini apa? Apaan ini? Runes ancient new ability enable new ability. Wow. Ini apa? Ini? Keren banget ini, kita increase movement control within the air. Oh gitu, increase how long enemies remain stronger. Gila. Ini aja. Biar agak lamaan. Kita dapat ability baru, guys. Space. Ini taruh di space available. Ini tombolnya apaan ya? Eh. All equip. Itu apa ya, guys? Gua enggak tahu lagi itu. Tadi one up di mana ya? Hello, one up di mana? One up. One up please. Yeah. Gua nyari ini tadi, ini dia. One up-nya. Tapi yang ngomong tadi itu apa ya? Oh, itu skill-nya tuh di bawah, guys. Kita ke bawah sekarang nih. Tinggal dua. Ouch! Apaan itu? Oh. Kita kemana lagi? Oh, ini dia.
Ditabok. Dapat secret. Mainan yang itu. Gue bingung kemana lagi nih guys. Gak tau jalan lagi. Apa ke bawah kali ya? Au au au, aduh. Kok dia tahu sih? Wah gila ini. Mau dikejar-kejar. Baru kau matiin. Oh lo rasain kau. Mana lagi dia? Oh. Ammo gua tinggal 2, tinggal 1. Aduh, dikit banget itu. Tunggu dah, gua ambil perisai dulu dah. Oh. Ngeri banget. Oh udah penuh guys. Apa lagi nih gua? Oh ini dia nih. Gak ada lagi amunisi lagi. Oh di depan guys. Ya, kagak nyampe. Segala kagak nyampe lagi. Aduh, banyak banget ini. Ya, habis lagi. Ah lama ini malas banget gue main ini nih. Ah. Wow. Gila ini banyak banget sih musuhnya. Ya kamu sih tinggal habis. Au. Penuh lagi. Yah. Aduh, males banget gua sangka yang otak lagi. Oh.
Ow, 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 ow. Ah. Susahnya kayak gini guys. Dia memiliki corruption meter tap. Diapain lagi, diupgrade lagi bisa emang. Full auto belum ya guys. Wih gila, ini bisa diini lagi. 5 shot. Oh bisa diupgrade lagi guys, gila keren banget ini. Coba aku baik dulu. Kalau yang ini ya, ini nggak bisa lagi. Ini apa ya, quick recharge. Aku pilih yang mana ini ya. Oke guys, gue kayaknya setelah pikir panjang gue ngambil yang ini aja nih. Habis langsung. Oke, udah selesai dan ini runesnya. Low ammo. Waduh, udah low ammo aja. Terus sekarat lagi. Low ammo. Nggak ada darah lagi guys. Ampun. Oke. Itu apaan ya? Oh itu darah toto. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Butuh. Ini apa ya? Eh gue liat banyak deh guys. Oh nggak ada deh, dia udah habis-habis. Oh nggak ada. Udah lanjut lagi deh, lanjut. Kemana ini? Oh kesini guys, dia ngasih tahu nih. Oh tuh dia tuh. Oh my. Ouch. Oh. Ya, dia mati. Ya, udah penuh lagi. Wah, ini gua kira-kira nyampe gak ke atas ya? Kalau kesana gak mungkin, teman-teman. Ada juga kesana. Kita cek dulu deh. Aduh salah. Kemana ini? Oh arahnya kesana guys. Tapi gue coba dulu yang sini nih. Kali aja bisa. Ya gak bisa. Gak bisa, gak nyampe. Di sana gimana ya guys? Pake apa ya? Ya sudahlah. Langsung dia nerekam. Eh tuh dia ada ituan guys. Gak boleh ketinggalan ini. Ya ini ada apaan ya? Kenapa jadi kayak dinding berputar gini guys?
Gue gak boleh kena kayak ini. Terus gue harus kemana? Wow, kemari guys. Nah, dapat perisai. Di kota sepi begini nih ya. Terus oh, naik atas. Gue tahu naik atas. Gue belum tahu stack-nya kemana ini guys. Mana ya? Oh, ini dia nih. Satu udah dihancurin, masih ada satu lagi. Nah, lewatnya gimana ini? Sekarang lewat mana ya? Apa naik ini kali ya? Oh iya, naik ini bener. Dapat apa lagi nih? Dapat part 1. Itu apa, bulan apa ya? The Wolf Vega data entry. Oh, ini Vega data entry. Lanjut satu. Satu lagi nih. Paling jauh itu. Hei hei, jangan sampai jatuh. Oke, okay, danger 3. Apa yang terjadi? Oh, coba ngebebasin ini doang, teman-teman. Ini apa ya? Oh, ini dia. L shift to quick move. Wah, ini baru enak nih, teman-teman nih. Namanya apa ya? Gua lupa lagi, teman-teman nih, namanya apa. Coba dulu deh. Oh ya, dash. Coba dulu, teman-teman. Ya. Eh, salah. CTRL left shift tadi ya. Oh iya, benar guys. Harusnya bisa ke sana, teman-teman, tadi tuh. Ya, udah digembok lagi. Ah, enggak bisa lagi, teman-teman tuh. Nah, baru keren kan, guys? Harusnya tadi tempat sana tuh, yang tinggi kan ya, bisa ke sana tuh. Enak banget tuh. Uh-oh. Ada apa nih? Lawan raja apa ya? Keren banget dadanya ada kayak gituan. It is not yours. King Novik, King Novik yang mana nih? You cannot kill the priests. You know our laws. Despite their transgressions against the covenant, they are still of sentinel blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. It is written. It is their time to give penance. If you continue, you will bring down the heaven's wrath. You are but one man. They are no longer your people to save. Ini aja ngomong. Meninggal aja sama dia. Oke guys, makasih banyak buat kalian semua udah nonton videonya. Dan kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Dadah.